guys, welcome to channel Ayu Tense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, buat jajan Mimin. Oke, Mimin dubbing aja ya guys. Nah di sini ceritanya si Tensio didatengin sama teman masa kecilnya guys. Tapi teman masa kecil ini seorang betina, seorang wanita. Kak Tensio, apakah kamu lupa? Katanya gitu. Satu kali aku jatuh ke dalam air dan hampir tenggelam, tetapi kamu menyelamatkanku. Katanya. Lalu aku berjanji padamu. Attention, terima kasih telah menyelamatkanku. Ketika aku dewasa nanti, aku akan menikah denganmu dan menjadikanmu sebagai suamiku. Dengan cara ini, pria dari suku tidak akan menghinamu lagi atau membulimu. Katanya gitu, guys. Lulan, itu hanya lelucon yang kamu buat saat masih muda, jadi tidak bisa dianggap serius. Itu bukan lelucon, aku sungguh-sungguh, katanya si Lulan gitu ya. Aku juga tidak berjanji padamu saat itu. Aku tidak peduli jika kamu tidak membantah, itu berarti kamu setuju. Kak Tensio, aku telah mencarimu selama lebih dari 10 tahun. Tensio kaget guys, di sini guys. Kembalilah bersamaku. Hanya kamu. Lepas dia mau megang si Tensio, tangannya ditahan nih guys sama si Yuju guys. Si Yuju bisa cemburu juga ya. Lulan, sekarang Tensio adalah priaku, ayah dari anakku. Tidak baik bagimu untuk merebut pasangan seseorang secara langsung, kata Yuju guys. Matanya serem banget si Yuju guys. Tapi kamu sama sekali tidak menyukai kakak Tensio, bukan? Jadi mengapa kamu harus peduli jika dia pergi denganku, katanya gitu. Kapan aku bilang aku tidak menyukainya? Aku sudah menanyakannya. Kamu telah menolak Tensio dan kamu berakhir dengannya hanya demi penderitaan, katanya gitu. Sebenarnya itu sudah lama sekali, katanya. Jadi aku ingin menyelamatkan kakak Tensio dari pernikahan yang tidak bahagia, katanya gitu guys. Sini kesetiaan si Yuzu diuji. Apakah dia benar-benar sayang sama Tensio apa karena kasihan sama Tensio guys. Kemudian dia akan memiliki pasangan baru, aku yang sangat mencintainya dan menjadi pria paling bahagia di dunia, katanya. Semuanya pada krik, kalau ada suara jangkrik ya guys. Anggap saja kalian tidak pernah mendengar apa-apa. Aku hanya itu saja, katanya. Dia malu juga guys lama-lama. Ngomong-ngomong, Kak Tensio, tunggu aku. Aku pasti akan membawamu kembali ke Beast King City. Lulan, katanya gitu. Dia adalah tamu dari jauh. Selain itu, dia juga kenalan lamamu seorang dari Beast King City. Kita tak bisa mengabaikannya. Biarkan aku membawanya ke Patriark untuk mengatur kamar dan pondok, katanya gitu. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some.
kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.